Assalamualaikum teman-teman, ini lihat imbas dari kemarau panjang. Ih, kekeringan. Suket-suket rumput-rumput itu sampai pada kering. Jadi buat para penggembala kambing, sapi ini sedikit kerepotan ya cari rumputnya. Kecuali yang punya fermentasi, mereka lebih terbantu, lebih tertolong ya. Tapi kalau yang murni pakai rumput itu untuk saat ini sangat kerepotan ya. Kita lihat ya. Tuh. Nggak ada suket. Nggak ada rumput. Insya Allah. Kering, kerontang. Biasanya di sekitar pohon sawit ini tumbuh rumput-rumput hijau itu. Yang untuk kambing, untuk sapi itu. Ini benar-benar kering. Ya. Kering-kering betul. Repot ini saya cari rumput untuk makan kambing. Ini lihat. Ini padahal tidak disemprot ya, tapi dia kering. Efek dari belum ada hujan turun. Masya Allah. Ini posisi di daerah Gedung Ratu ya, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Tepatnya di PTPN 7. Pemirsa bisa lihat tuh. Ini lorong-lorong sawit ini biasanya ditumbuhi, dipenuhi rumput-rumput liar ya, rumput-rumput hijau. Yang biasanya untuk sapi, untuk kambing ini. Masya Allah, karena kemarau panjang ini udah sekitar 4 bulan ya, nggak ada hujan. Sedikit repot cari rumputnya ini. Kering kerontang. Insya Allah. Ini di Lampung Tengah ya guys. Lampung Tengah pemirsa. Ini padahal tidak disemprot. Sampai kering. Kering begini ya. Ini efek kemarau panjang. Insya Allah. Kekeringan. Karena kurangnya suplai air. Jadi rumput-rumput pada kering. Insya Allah. Ini kasihan banget yang punya kambing, punya sapi. Ini sawit-sawit juga itu buahnya juga enggak, kualitasnya kurang bagus ya, karena kurangnya suplai air. Kita berdoa bareng-bareng ya. Tuh lihat, pelepah sawitnya juga pada semplak. Pelepahnya pada rusak ya. Tuh, lihat. Ini kalau sawit normal enggak seperti ini. Kalau pohon sawit yang bagus itu pelepahnya itu enggak menjuntai ke bawah, dia ke samping gitu. Jadi bentuknya kayak payung. Nah, ini tuh lihat pada semplak. Pada semplak ya, guys. Tuh. Nah, ini nih contohnya. Ini karena kurang adanya air, belum ada hujan ya. Karena belum ada hujan. Udah sekitar 4 bulan ini ya. Doakan pemirsa ya. Di daerah Lampung Tengah biar ada hujan. Begitu juga dengan di daerah-daerah lainnya. Biar semua peternak itu nggak kebingungan cari rumput. Mungkin saya nanti mau babat itu aja lah. Saya mau coba babat markona. Ya. Saya coba babat markona.
Okay, guys. Oke, pemirsa, saya dapat makan dulu. Halo guys, kita ngarit Markona. Kita ngarit Markona karena nggak ada rumput.
Biasanya saya paling anti ngarit markona. Karena apa? Karena banyak getahnya. Hitam-hitam di tangan. Terpaksa kita. Aduh. Pemirsa, hari ini saya ngarit markona. Terpaksa sih sebenarnya, karena nggak ada rumput lagi buat ngasih makan kambing. Aduh, ya Allah. Saya coba cari tambahan daun sawitnya lah, untuk campuran dikit-dikit. Oke guys. Okay guys, ini kita nyari tambahan daun sawit ya, buat nambahin rumput yang tadi. Caranya kita belah dulu ya pemirsa. Nah, biasanya tidak sesulit ini. Oke pemirsa, saya siap-siap untuk pulang dulu. Sampai ketemu esok ya, di tempat yang sama. Insya Allah saya besok ngarit kesini lagi. Oke. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Sukses selalu.